satu blogger menari dari di atas angin takkan cilik kurang serap bakal cita so suwo boyo tentunya mengucap petangan KPC Monosopo poin awal di capan satu bersama injurnya melakukan di dan nyok itu di barisana dari Yo kami main di darah blablabla di pegol blogger Anu maupun Iman dari Proton bulan tahun on di capan seorang beri pegol poin awal sama Iman Savono Kuate satu foto menggarbah cidat maju bersama Bagas cekil cantik jalan jadi kanggo baitin bakri mendapatkan bola tos acerang konkrik pemain lokal yang berkai PC Wonosobo poin awal lukul satu angka lurus siji bersama dengan Yoko Tadal Pacitan angkat bola tipis aku kacauan nyoke harapan rehat cekil cantik disana ada tapi bola belakang cidat laten punya luar biasa sepin jadi menik seorang cicak bola back tag open spek depan belakang serba oke dua bersama Bagas Cintan Joshua Boya ambil angkatan sebelah bukan nyoke terima jalan pahitan dari pencantik aku pahitan arah lebang kering tajam berungking mengecoh pertahanan sasak kuat dari jurung pokit tentunya seorang bangkring pemain lokal KMPC Wonosobo terluluh unggul satu angka tertinggal jurung pokit kanggo paiten angkat kurang nyo terima di tanah ada bangka segi cantik seorang cita segi cantik seorang bangka jalan ada CV kanggo paiten arahkan bersama bangka pasti untuk tentunya mampu berjalan luar biasa serangan demi serangan KMPC Wonosobo maupun jurung pokit tentunya persaingan yang sangat sangat sengit satu tiket tentunya sangat berharga menuju babak semifinal papat KMPC seluruh jurung pokit di penampilan KMPC Wonosobo kembali ke pen out sound system tentunya yang diberikan oleh Dusun Dawung tentunya KMPC di angka 4 jurung pokit di angka 4 kembali masukkan kita fokus kepada sang center Kakung Baitin KMPC Wonosobo timang-timang cikulit bundar tentunya Kakung Baitin konsentrasi ya oke terima rencana orang lihat dengan cantik banyak dan tapi suara tempat itu sudah saya bilang ke penonton yang itu pemain lokal si Raja 30 cepat yang dipilih oleh jurung pokit tentunya sekali sentuhan cikulit bundar berhasil dengan itu konsentrasi tinggi lagi 3-4 maju bersama hati tangguh maju darah apa CV ada kaku baik dan darah apa sama Sandy sekitar di sana CV kaku baik dan party pekuk tentunya poin sama Ibang Borobuate 4 sama tentunya bersama Adi jurung pokit di main-main si kulit putar oh cedera di lakukan juga mampu menyeberangkan si kulit putar di bocah di corong panggung baitin angkat bola Sandi seorang itu di Raja
ketika pemain lokal dari Beringin Juruk Wangkit mampu mengantarlah dua persebaya dari Candi Kota Sangis Mantoro balik keadaan. Juruk Wangkit itu bersatu angka 5-4 masih bersama Adit lakukan sudah pada coba hijau kagum pahitin ada Mas Sandy Sekit Candi seorangnya di sana bahkan selamatan Sekit Candi Cicat Kota Sangka atas GB anak berangkat kagum pahitin Sandy Sekit Candi seorangnya aku pasti jalan Sekit Candi sayang bukan sayang penyelamatan si kulit bunda resipel bawah cicat seorang klaten punya sopoton keluar memanjang kaos lampu pedang-pedang padang penerang ibu foto seorang badai bengkok cicat resipel bawah sasar proflek tekyo yang keribu kali sayang orang bagas bola flektek dari Sitoarjo Surabaya tentunya jauh memanjang membalikkan satu gol satu angka 6-5 masih mencapai di pekul lagungan sudah perancah saya terima bagas capit arahnya berjidat tentunya saudara penonton luar biasa dua blocker sekaligus 6 sama Icun si Raja tinggal berat cepat jeruk pokit pemain lokal angkat bola tipis konsentrasi angkat bola lagungan sudah sam terima di sana ada sipir yang cuman cantik kagum pahitin bola pelan ke PRD pekul sekit cantik ke orang boleh reflek bawahan kaya seorang bangka Sidoarjo Surabaya tentunya kembali keadaan KMP Sunggul 1 angka pintu 6 bersama Bangkring timbang-timbang bola jenak komen lokal yang berikan KMP lakukan sudah sebangkring mengarah pada Cicat Kota Sangklaten ada tapi terbang jalan belakang satu kawalan gelap bengkak seorang bangka Sidoarjo Surabaya tentunya mampu mengucapkan sekulit bundar dan ruang pertahanan dari KMP Wonosobo pintu port obor kuatnya menimbangi ada si Mirza Kagung Paidin ada Sandy Kismantoro Sitoarjo saling balas pukul memukul namun memukul si kulit bundar tentunya balik keadaan unggul satu angka KMP Wolu melawan pintu saya di kota sakit Mantoro lakukan curhat jantan cepat terima lebih konsentrasi kau Rehan Kang Libro seorang Rehan coba tonton kali ini 9 KMPC 7 suruh bokit masih bersama Sandy Kesantoro mengharap para Cidan keadaan angkat tapi tarang kau berapa bakar bola kita kematikan juga broker sekaligus luar biasa sekiranya diberi seorang power bagas dari kota Sidoarjo Surabaya tentunya mengincar dengan wasit mematikan tentunya berangkat naik jeruk bokit Wolu Songo bersama tapi disana ada si Bekang Kompai Tenarakan oleh siapakah bola petek RD maksud hati bola petek seorang tadi pegung kali ini tidak berpacar bulik pojok KMPC Wonosobo Songo Poso bersama dari Sang Center yang direkrut dari kota Indah Gunung Kidul tentunya disana ada Kang Kompai Tenarakan Rio kota Salma Cintan Kelan tapi pasti selamatan Anu ada David Arakan berada di CP selamatan sekitar pagi pegung Arakan boleh siapakah ya terima kasih Perdi Petung ucapan dari sang bagas dan penonton umpan sekin cantik sabaran sikap sikulit bundar dan penonton ucap pertahanan dari sang sekuat KMP Wonosobo 10 melawan Songo masih bersama Javid ada Perdi Petung dari sikuat cantik Kago Paitin terbang Rio kota asal Pasitan punya menyamakan sekor KMP Wonosobo 10 melawan 10 kali ini coba ico konsentrasi pegang keras sikulit bundar lakukan sudah sob arahkan bola berehat ada tapi siapakah bola belakang Cijan sekir cantik seorang Sandy coba ico baca ada Sandy dari bola power jam bola Cijan kota sangka dan ada tapi bakar Sitoarjo Surabaya 11 juruk pokok Idul 10 KMPC Wonosobo itu lagungan sudah sebelah lagungan yes terima di sana Sandy kota sangka mantau kaku paisin bola terbang Perdi Tonton open spek goblok tersekan game menyamakan skor KMPC 11 melawan 11 tonton di sana Rio Kota Salpakitan punya akan bola tipis terbang yang cowok terima cara Rehan ada Tincana tapi arahkan bola bagas lagi bagas Sidoarjo Surabaya sekali kawan mendapatkan umpan sekir cantik seorang center ada Bedung itu Jokoton mendapatkan puri poin meninggalkan satu angka rolas lewas di sana bagas Sidoarjo Surabaya lakukan sudah sub terima di sana coba CP di sana kagum Pak Ijen arahkan bola black tag sedih kami ini memanjang bola black tag seorang
seorang dari Kismanto. Kali ini unggul meninggalkan 2 poin di sana 13 Jurung Bokidul 11 KMP Sibolo Sopo tentunya bersama Bagas Sudarso Surabaya. Ambil ancang-ancang Bagas, angkat bola, terbang ya tengos, terima di sana dan Slaico, bola tanggung bisa. Klaten punya benar-benar power dari piling seorang Cijanta dan Surproton. Perangkat naik kali ini meninggalkan 3 angka 14 lawan 11 Surproton masih bersama Bagas. Timang-timang bola jalan Sidoarjo Surabaya. Timang-timang angkat bola aku Aduta. Terima di sana saya Tinggota Tanggi Mantoro Kanggo Pai dan arahkan bola jawab Bangkri. Namun pemain lokal bola cepat maupun adik mampu mengadang laju sepek jalan Sanjit Lopan Tepat di Mentang Kawa IP Simono Sopo 15 Jurung Pongkong itu 11 KMP Simono Sopo. Kembali ke Brand Audio Sound Sinal di tandang pertama di set yang ketiga. Kali ini unggul 4 angka Jurung Pongkit 15 lawan 11 bersama Bagas Sidoarjo Surabaya. Angkat bola tipis, arahkan bola kembali kita tunggu dan kita ini sepak bola juga arahkan bola siapa saya di kota Sangli Mataro. Ada kang kembali dan arahkan bola siapa Ardi Bagung. Sekitar di sana bangkat ada David. Bola terbang Ardi. Maju bersama Sibi. Kang kembali dan arah Ardi. Sekitar di seorang center. Angkat bola terbang Cica. Dengan meluas salur. Menarik dari di atas angin. Membeli dari bulan Cirebon jalan Cijan ke Tasar Klaten. Dua blogger sekali ke bulan Cirebon mematikan jalan Cijan ke angka 16 melawan 11. 5 angka unggul Jurung Pokit. 5 angka tertinggal KMPC. Di sana coba hijau kakau baitan arahkan bola Perdi. Kali ini berhasil. Dua blogger sekali 29. Ijun maupun Cijan Klaten ke Proton. Dapatkan bola toss on tentunya Perdi Bekuk. Berusaha mengejar 12 KMPC 16 Jurung. Di sana ada Bangkas lebar Javid. Main lokal dari peringkat Jurung Pokidul dapatkan umpan skill cantik seorang David untuk itu tentunya main lokal dari mendapatkan puli boy berangkat naik Jurung Pokit 17 teman Ronas aktif para barat Sandy ada kaku main dan siapa kalian Sandy skill cantik seorang bangga santa David bola terobak Siko Arco Surabaya tentunya bola black tag benar-benar menghujam sesekuat dari KMPC Wonosobo 18 Jurung Pokit 12 KMPC bersama Adit semelakukan sudah arah ke Seni ada Kakung Paitin Perdi Begung satu kawalan jarang Cidan tak mampu mengadang laju open sebaik jarang Perdi Begung sedang Congo Sitobaya tentunya berusaha mengejar KMPC jangka 13 melawan Moluas inah Perdi Begung ambil acang-acang semelakukan sudah arahkan bola siapakah ada Rehan Cikin Cantik Sanan Capit es Cikin Cantik seorang pada Pak Agung Matin Kakung Paitin Sandy, ada Rehan, ada David Nias. Sekian cantik akrobatik selesai. Tidak hanya open spek seorang Cijan Kota Sangklaten. Bola cepat pun mahal. Benar-benar power sekilas diberikan Cijan Kota Sangklaten. Jepretan luar biasa. Menghibur kita semua Jurung Pokit. Berangkat naik jangka 19 melawan 13 bersama itu. Bersama secara Sibi ada Kak Kupai dan arahkan berasa Sandy. Kali ini gagal tak mampu menyeberangkan bikin bundar tentunya sepak kerasan Sandy Kota Sarkis Mandoro perangkat naik kali ini Jurung Pokit jangka 20 melawan 13 7 angka unggul 7 angka teringat KMPC bersama Ijun Cok Agung Kang Juna terima Kang AA tepat di Kang Kupai dan arahkan berasa Sandy sekil cantik kali ini berhasil mendapatkan bola top out tentunya seri kota Sarkis Mantoro berusaha mengejar KMPC 14 lawan 20 siap Bangkring timang-timang cikulit bundar Bangkring angkat bola tipis melakukan sudah arahkan bola siapakah ada Bagas tapi siapakah yang dituju yes namun kali ini sepak kombinasi seorang David itu maupun Ajidan mampu dibaca dengan benar-benar luar biasa pertahanan dari KMPC Wonosobo tentunya maksud hati sang center David memberikan umpan belas cepat jurang Ando Sopotan tempat diminta official Jurung Pokit 16 KMPC 20 Jurung Pokit kembali ke Ben Audius kita kembali bangga tentunya 16 KMPC Wonosobo 20 Jurung Pokit masih bersama Bangkri masih di bola di kulit bunda perkara angkat bola di belakang wajud arahkan bola Cijan ke Tasar Klaten David ya kawalan cover ball terlalu membuka dari Bangkring maupun Pandi Pegung dengan luasa dapatkan open special Cidan Kota Sangkaten berangkat naik Jurung 21 melawan 16 Cidan cecepnya kepuas dekatan si Pedi Serang Kamu Pajan Arang Kamu Pajan Bangka Periuk Pak Cidan punya
benar-benar power yang diberikan Rio Kota Sal Pacitan Open, dua blogger sekaligus tentunya 17 KMPC Jurok 21 bersama Seri Kota Sal Kesmantoro terbang dia cekos mengayang di kulit bundar tentunya. Poin gratis jadi dirapak berangkat naik 2-2-8-17 bersama Japit Gerung Kitul sang center yang keluar belarang buana tentunya pelan saja terima sike ada Kang Opaidin arahkan bola siapakah Rio namun gagal berapakan poin open sepeda jalan kota Lepatitan 23 Gerung Mokin 17 KMPC Monosopo tentunya bersama David Gerung Kitul kita tunggu lakukan jelajah pelan saja terima sike ada Kang Opaidin arahkan bola siapa. Kombinasi serangan yang diperagakan KMPC bulan depan open supaya Rio bulan belakang bagi pegul 24 juruk satu angka lagi tapi lakukan juga terima cara Rio kurang sempurna atas sang Cendi terima Rian lalu sempat serangan David berbahaya bagus dari juga bulan cepat pelan tapi pasti seorang Anu Jokonton 25-17 bulan juruk pake thank you Matur Tuhun. Kita fokus tentunya hari ini lapangan megah tentunya diberi ke dusun Cawung tentunya ada set yang keempat 2 set point turun 1 set point KMPC Monosopo setuan si kulit bundar yang pertama di set yang keempat Juruk Pokok Kidul bersama David Gunung itu tentunya konsentrasi timang-timang si kulit bundar yang papan kebar ayo kembali masuk tentunya timbang-timbang cikulit bundar sang tadi Gunung Kidul tentunya konsentrasi maju pejabat capit yes lakukan juga joki terima si barang kamu Pak Itin Parti keluar satu sama poin awal kembar jok tonton di sana Rio Kota Sal Pacitan akan pula tipis lakukan joki terima di sana jalan kita dan Rio Kota Sal Pacitan terima di sana Adit sehingga jadi seorang jadi aku baik dan arah kembali yang party jangkuk sedang congo si pokoknya dua blogger sekaligus kembali keadaan poin awal 2-1 maju bersama Rio Kota Sal Pacitan akan kembali sebakar di sana ada Cicat Kota Sal Pacitan capit gunung itu suruh kota asal Sidoarjo Surabaya Surabaya Jakarta open sampai mengucap pertahanan satu kuat KMPC Monosopo utama Iman Samang Pak Luru Pono Anu akan berhenti bisa lakukan juta terima di sana Cipe ada kamu penting ada kamu Pangkring pasti bisa lakukan Capit ada Cipe pada Black Tag yes mendapatkan bola touch on jerang set bola Black Tag dan Cipe kota asal Klaten Bori keadaan poin awal kali ini teluluru unggul satu antar juruk KMPC tertinggal satu poin kali ini Anu lakukan juga arahkan bola siapa kapan di pegol lakukan Paidin terbang Paidin namun sayang itu kali sayang tidak mendapatkan bola tonton sedikit kucur tonton dua blogger Adin maupun Ijun dan juga tonton meninggalkan 2.42 kali ini masih bersama Anu Jumpong angkat bola kita lakukan jalan oke terima jalan si Vitali Pro sedikit cantik angkat bola siapa Paidin pegol masih berapa tahun angkat terbang bola secara tidak melakukan spek keras namun bola cipling seorang Bagas Jepro dan Sidoarjo Surabaya mengecoh cover bola sekuat KMPC Monosopo kali ini 5 melawan luruh 3 angka unggul juruk Pogi itu yes bola cipling Anu luar biasa sebagai tiga tonton sabaran berat cepat sepit yang sangat luar biasa dengan juga tonton Alif Andam di pocket 2 KMPC Monosopo. Maju bersama Anu siap lakukan sudah arahkan bola siapakah di sana saya di Kota Sal Kilimantoro Kang Opaidin arah Bapak Pakri.
maupun loker pemain lokal juru bangkit Adit maupun Ijung 82 tentunya mengadang laju supaya kena seorang pangkring poin kembali didapat juru bangkit 7 melawan luru 5 angka unggul Ano lakukan sudah pelan saja terima Sinte kagum painting ada Pardi Beko sekejap jalan tapi ada Adit arahkan bola sahabat Sigar dan jempol atas para peran CCP ada kagum painting RD Beko namun Sigar Surabaya ini berhasil kemudian berangkat luar biasa di mencantum lompatan yang benar-benar ringan menghadang laju supaya karena coba di pekuh coba tol poin didapat suruh mau kaki turun walu luruh di sana ada saya di kota sangit patrok aku baikin Persi pekuh kali ini berapaskan berat toss on karena isi jari manis orang bagian Sigar Surabaya tentunya berusaha mengejar KMP Simono Sopo berangkat naik 3 melawan 8 5 angka masih tertinggal aku baikin sebelakungan sudah terima secara rehat ada di sana ada tapi kali ini ganti Adit menyeberangkan dengan bundar tentunya poin didapat KMP Simonosopo 4 melawan 8 sorongan kapasitas tertinggal kakung Paitin sang center yang sudah melalang bola KMP Simonosopo angkat bola di bintang kuat kita nyot terima di sana rehat di sana dapil angkat bola si yes pada itu mampu dipajar sana hasil sekitar di kakung Paitin arahkan bola siapa Bangri maju berutar jalan cinta kelatek jabaka Harto Surabaya dua blogger sekaligus berangkat naik kali juru pocket 9 melawan 4 5 angka unggul nanti masuk ke bundar tentu Sidak Sidak bersama Bagas Surabaya bersama David Chan Center Kakung Paitin Pak Ujbar keluar seri kota saya ke Spanto dibiarkan saja seorang Bagas Sidak ke juru pocket nonton pensepek seorang Sandy dari Surabaya 10 melawan 4 6 angka unggul Bagas angkat berarti dilakukan juta terima di sana ada Sandy kakak bayi dan ada kabar pasti Beko sekian cantik seorang lihat ada David baru suara buah black tank yo bukan saya kombinasi serangan seorang David sang saya tergurung kidul marah umpan sekian cantik bola black tank berapakas Sidarjo Surabaya gagal berapakan poin pergi Beko 5-10 di sana ada simbol cantik seorang pangkas bola cepat itu blocker sekaligus bola sepi cepat jarang itu membuatkan hasil merobot pertahanan saat sekuat KMPC 11 melawan 5 bersama Adi dimana membuat cendak akan bola tipis lakukan nyoke terima di sana ada Pedri Pekuk ada kakung Maizin siapakah yang dituju Sandy los blocker sekaligus David Gulung Kidjo dan Ijun Raja Tiga tak mampu menghadang lagi supaya kena seorang Sandy Kota Tarki Mantoro 6 lawan Sumpah Rehat di sana ada David Arah Blok Bakar bola Blank Tanknya ada Perdi Kakung Pai dan ada Rio bersama dengan Akrobatik namun Jokowi seorang Jokowi Jokowi poin didapat Juruk Bongkit 12 lawan 6 6 angka unggul Juruk Bongkit 6 angka tertinggal KMPC Monosopo tentunya bersama Ijun Raja Tiga berat cepat sepit yang saya ingin Ijun dibang-bang bulan jalan konsentrasi angkat bola tipis lakukan nyoke terima saya seorang CV sikit cantik jangan panggung Paitin Sandy sikit cantik seorang Adi ada Ijun di sana tinggi sama seorang Adi grup Ijun wah resiko bawah seorang David grup Ijun tadi sopon yang dibiarkan saja bola keluar seorang Sandy Kota Sarkis Mantoro tentunya 7 KMPC 12 grup Pocky bersama Sandy semua seorang Sandy Kota Sarkis Mantoro tentunya menyeberangkan si kulit bundar poin gaji didapat oleh sasekuat grup pocket 13 lawan 7 bersama Sidan Kota Sarkis terbang ya cepat namun juga keluar memandang dan seorang Sidan Sarkonton gagal mendapatkan poin kali ini untuk sasekuat juruk maju benar Faijo 8 telulas Rehan sikil cantik ada David Arangkat pulang pelan permintaan maaf bila tek-tek seorang Jidan Kota Salkaten luar biasa tentunya seorang Jidan bila tek-tek luar-luar biasa mati bersama Sandy Kota Salkes Pantoro bila tek-tek Sandy ditelan dari yang mau bila tek-tek baseball cantik bila cintik seorang Sandy Kota Salkes Pantoro membuahkan hasil KMP seberangkat naik seangka Songo melawan 14 Sopoton Rio Paci lakukan sudah arahkan berada rehat sikit cantik di sana ada Adit sikit cantik dia ikut ada pati dan pacar rehat tapi siapa kau yang ditutup bapak si
Tito Harto Surabaya tentunya. Luar biasa, sepenjadi pilih kisah Bangka Citarja Surabaya 15 juru pagi, 9 KMP Semono Sopo Ano, angkat bulan di pilanggungan juta, disana Sipi, ada kakak Pejin, Pardi Bangkut, Bangkut Ati, Bangkut Ati untuk mencari berantos tentunya namun gagal mendapatkan poin KMP 16 melawan 9 kali ini bersama Ano, timang-timang si kulit bundar, konsentrasi mampu kamu nyebar ke bola, lewat kencet-kencet jaraka, ada Pejok Kakak Pejin bersama Pardi Bakal melewati kawasan punggung tiga Bangka Citarja Surabaya tentunya 17 juru pokit 9 KMPC lewat di tidak bisa dari KMPC Monosobo kembali ke fan audio 9 bersama Ano jurut pokok kidul nomor punggung 4 5 gol pun konsentrasi buat Bangka semua dengan tanda di kota Bangka Citarja kembali dan arah Bangka 2 blocker sekaligus Bangkas maupun Isun tak mampu mengadang laju sepak jalan pangkring pemain lokal KMPC Monosobo tentu yang mendapatkan poin berusaha mengejar KMPC 10 melawan 17 Kakung Paitin arahkan bola pelajikan Paji Abertamat kami yes sedikit tadi dalam coba Ijo Kakung Paitin RSND tidak mendapatkan bola toss on one block sepak keras seorang saya di kota Santis Pak Toro tentunya 8 stadion pok 10 KMPC bersama Bangka Citarja Surabaya angkat bola nyoki terima di sana ada Sandy Kakung Paitin arahkan bola Sandy yang terjadi serang Sandy Kusmanto di kulit bundar open sepak serang Sandy kota asal Kusmanto keluar memanjang meninggalkan arena pertandingan 19 lawan 10 masih bersama Bangka Citarja Surabaya tak ambil yes jatuh dia tuh sekitar di sana JP Kakung Paitin arahkan bola bola antisipasi Ijun maupun Kijang ke pasal Klaten kembali di dapat juru kuatik 20 malam 10 sepuluh maju benang bagas dan cekak kita tungguan kita nanti baru terlihat kali ini keperbalasan jangka 4 bahkan terbang semua sekit jati seorang juga ada kalau baik dan party sekit jati seorang juga ada tapi tarangkan bola belakang depan belakang serta oke Bangka Citarja Surabaya kembali 21 lawan 10 Amin ancang-ancang ayunkan si kilut bundar tinggi terbang seorang Bangka Citarja Surabaya tentunya yuk tebuah ini memanjang meninggalkan arena pertandingan jam seseorang Bangka Citarja Surabaya 11 KMPC 21 juruk pokit tadi pukul tebuah dan seorang Pedri Pedro dibiarkan saja dengan Bangka Citarja Surabaya 22 juru pokit 11 KMPC Monosobo bersama Adi Semelanggungan sudah arahkan belajar apakah pelan jajan terima Sipi ada Kakung Paitin jana ada Sandy sakit cantik seorang Rehan namun sekelu pincang di seluruh Rehan Jokoton kabar sebenarnya luar biasa akrobatik jalan Rehan Jokoton bergabung bersama tim Indo pada tentunya Bangkring benar-benar sulit seorang Bangkring so. Di kulit bunda menandil jaja di kapten bawah 2-2 tentunya game on ibu habis mencari jeruk poki dulu tentunya kembali ke pen audio sound system fokus konsentrasi ke Bangkring so. Melakukan sudah mampu menyebrang hasil bunda di sana ada Bragas ada adik arahkan bola-bola jika namun gagal mendapatkan poin kepada sasak Majuru Mokidul kali berangkat baik KMP Simono Sopo di angka 14 bawah Ruliger Bangkring lakukan sudah arahkan belakang apa yang terjadi sekarang dengan tiga belakang berangkat dan terkasih dan simpon bawah yang berangkat sempurna dengan Bangkring di bola Ruliger tentunya Cidang Klaten angkat tapi Cidang luar biasa menerobos masuk dua blocker sekaligus coba pun saya di kota asal Kismantoro tentunya poin didapat berangkat naik jurung mau kejul di angka telur melawan Nimulas kali ini Ijun timang-timang si kulit putar sepit bola cepat bola si raja tiga jurung mau kejul angkat ayunkan dan tipis itu konsentrasi lakukan sudah nyoke terima di sana Sipi ada kamu baik dan ada kamu bersama kan di sana yo urus suara supporter sudah pagi pintu terbuka lebar-lebar satu tiket poin sudah di depan mata satu langkah lagi
replay Prastapi Pati. 16 KMPC Monopopo, 4 likur juruk kokoh itu. Bersama Seni, Ketasa Kesmantoro, kuasai bola. Konsentrasi sejenak, ambil nafas jam setia Kesmantoro. Yes! Didapat seri kota Salkes Mantoro 17-88 masuk bersama seri kota Mantoro tempat yang kebuah tinggal terhadap dari arah adik perlambatan tinggal cantik bola berapa tinggal cantik cari ini saya di bola dan berkaku Paide masih bersama David angkat bola jika menurut sudah berbalasan yang keempat 25-18. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Sasa Kuat MPC Monosopo tentunya yang telah ikut berpartisipasi dalam laga bergensi kami di kampung pertama di tahun 2023 dan selamat kami ucapkan kepada Sasa Kuat Grup Pemimpin yang telah maju mampu maju ke babak semifinal tentunya.